Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau menunjukkan satu aplikasi yang sangat bermanfaat untuk kalian yang sering download-download. Dan ini pemakaiannya mudah banget, terus bisa download dari aplikasi apa aja. Dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, dan lain-lain. Nah, yang di-download itu bisa berupa musik ataupun berupa video. Dan kita juga bisa mendownload video live kita yang udah bertahun-tahun lalu. Untuk yang penasaran, ditonton terus ya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, teman-teman harus download dulu aplikasinya ya. Dan linknya itu udah aku taruh di deskripsi. Jadi kalian gak perlu bingung-bingung lagi mau download di mananya. Nah, aplikasinya itu namanya SnapTube. Karena aku udah menggunakannya lebih dari 1 tahun, kita langsung aja ke aplikasinya, ke tutorialnya ya. Pertama, kita klik dulu SnapTube, buka dulu aplikasinya. Dan tampilannya tuh seperti ini. Ada YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, di sini maksudnya kita mau download dari aplikasi mana? Kalau misalkan dari Instagram, kita hanya bisa download video saja. WhatsApp pun begitu, tapi WhatsApp juga bisa kok download apa ya, kayak gambar gitu juga bisa. Nah, misalkan begini, teman-teman mau download video dari Instagram. Ini aku contohin ya. Kita buka Instagram. Klik Instagram. Terus di sini ada bacaan Open Instagram APP. Terus setelah itu ada bacaan gunakan aplikasi ini. Nah, setelah itu ini ada tanda panah ya teman-teman. Kita klik juga. Nah, di sini kan tampilan dari beranda Instagram kita. Tuh. Nah, misalkan video teman-teman udah kesimpan, kita langsung aja klik ke sini. Terus kita lihat video yang disimpan. Terus kita lihat deh. Karena aku udah lebih dari tahunan menggunakannya, jadi banyak banget video yang aku simpan ya teman-teman. Misalkan aku mau download video ini nih. Terus setelah itu cara downloadnya gini. Ini kan ada tanda 3 nih, yang titik-titik 3. Kita klik. Ada bacaan salin tautan, kita klik juga. Nah, kita klik yang ini, yang ada tanda kuning. Terus kita unduh deh. Kita keluar. Kita keluar ya. Nah, ini kan ada tanda biru. Kita lihat deh no. Nah, ini kan udah ke-download kan. Kita tinggal buka aja videonya, apakah benar ke-download apa enggak. Nah, tuh. Tuh, udah kan. Kita balik lagi ke SnapTube-nya. Nah, misalkan teman-teman mau download dari aplikasi YouTube, kita tinggal klik aja. Ini kan ada bacaan cari YouTube. Kita klik. Terus misalkan teman-teman mau nyari video ya, video tentang dakwah. Klik aja.
jangan puisi dakwah. Diari Repiliapi. Nah, ini kan banyak kan? Kita download aja. Nah, di sini ada bacaannya, musik atau mau download video. Musik juga ada kualitasnya. Kualitas rendah, kualitas sedang, dan kualitas tinggi. Begitupun video. Misalkan kita mau download videonya atau musiknya aja ya, musiknya. Kita unduh. Nah, kita klik lagi yang biru ini. Sama seperti tadi, lagi mendownload. Lagi mengonversi. Tiga, kita tunggu sebentar ya. Setelah itu, sama seperti tadi, kita keluar dulu. Terus kita lihat di music kita. Nih, music. Baru ditambahkan. Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Udah deh, gampang kan? Begitupun dengan aplikasi lainnya. Kita keluar dulu, misalkan WhatsApp. Nih, ada kan Snap WhatsApp teman-teman kalian kan? Misalkan kalian pengen download tanpa harus minta kirim dulu, bisa juga di sini. Misalkan kayak gini nih. Udah nih, udah langsung ke-download. Coba kita lihat. Nah, ini udah ke-download kan? Jadi kita kalau mau bikin status WhatsApp, kita langsung aja. Sama orang yang gak pernah sholat. Nah, begitupun dengan Facebook. Dari Facebook kayak gini nih teman-teman. Kita buka aplikasinya lagi. Kita cari deh video. Terus kita cari deh video dakwah misalkan. Kita klik video. Nah, di sini kan ada tanda-tanda download kan? Kita download aja. Ya, hasilnya kita lihat di video tadi di galeri video. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe. Bantu aku ngembangin channel ini supaya bisa membantu perekonomian keluarga aku. Dan semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian merasa video ini layak untuk dibagikan, silakan dibagikan ya. Jangan lupa tombol loncengnya juga. Tinggalkan komen di channel YouTube aku ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.